Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallim ajma'in amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita bersama-sama bisa menjalankan salat Isya dengan berjamaah. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul kiamah, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari ini yaitu tanggal 29 ya, September. Kalau kemarin kita telah memperingati yaitu peringatan apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang di musala ini ditutup dengan pengajian apa? Simtud Duror, Pak ya. Ya, saya lihat apa di YouTube-nya itu. Ya. Jadi artinya kita masih senantiasa mengenang ya, mengingat kembali tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada malam hari ini adalah melengkapi apa yang kita peringati di kemarin malam itu, yaitu tentang peristiwa yang disebut dengan penghancuran Ka'bah, yang saat itu kemudian turunlah surat yang namanya surat Al-Fil gitu ya. Jadi artinya surat Al-Fil ini sebagai surat untuk mengingatkan kembali peristiwa di saat Nabi Muhammad SAW awal-awalnya terlahir di muka bumi ini, dan kemudian ayat ini turun setelah Nabi Muhammad umur 43 tahun. Jadi artinya adalah 43 tahun berikutnya baru oleh Allah ingatkan para penduduk Mekah, yaitu tentang peristiwa yang namanya penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh Raja siapa? Abraha, kemudian digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah termaktub atau tercantum di dalam surat Al-Fil yang insya Allah akan kita kaji pada kesempatan berbahagia kali ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, supaya melengkapi atau istilahnya menguatkan ya ingatan kita tentang Maulidur Rasul, kita perlu ketahui bahwa sebenarnya baginda Rasul itu mempunyai sifat yang sangat mulia, bahkan kemuliaan Rasulullah ini sampai Allah pun memujinya. Bukti memujinya Allah itu apa? Kita lihat dalam surat Al-Qalam misalnya ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Jadi memang Nabi Muhammad itu dipuji sendiri oleh Allah taala mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Makanya ketika di saat Rasulullah sudah apa namanya wafat ya, kemudian Ibunda Aisyah itu ditanya, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah itu? Ya, maka Rasul Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Ya, adalah akhlaknya Rasulullah ini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an berjalan itu ya bagi Rasul. Jadi kalau kita lihat sekarang Al-Qur'an yang ada 30 juz di depan saya ini adalah merupakan satu ayat yang sifatnya masih nilai-nilai, tataran yang sifatnya masih samsi langit ya, masih istilahnya masih abstrak. Tapi kemudian dibumikan atau istilahnya dipraktekkan oleh manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan konsep Quran itu, yaitu beliaulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ketika mengikuti daripada tuntunan baginda Rasul ini, maka kita pun juga akan sebagaimana beliau insyaallah termasuk orang yang mempunyai akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah sendiri yang menguji kalau Nabi Muhammad itu adalah punya akhlak yang mulia. Makanya ketika Nabi saat itu berbicara di depan orang-orang suku Quraisy, beliau mengatakan bahwa bu'itsu, kata Rasulullah. Bu'itsu itu artinya aku diutus ya. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk kalian semuanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi karena saat itu di lingkungan Rasulullah yaitu dengan kenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah,
masyarakat yang moralnya itu sangat merosot sekali atau istilahnya tidak bermoral pada saat itu yang dikenal sampai jahiliyah gitu ya. Maka Rasulullah itu lahir di muka bumi dalam rangka untuk menata akhlak mereka, ya orang-orang suku Quraisy ini khususnya adalah bagaimana menjadi akhlak yang mulia. Nah, sehingga Nabi tadi mengatakan bahwa itu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini adalah supaya menyempurnakan akhlak umat manusia. Hal inilah sedaskan oleh Allah, maka salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasul itu diabadikan dalam ayat yang selalu kita baca di saat ngaji Barzanji atau Biba atau Simbudurur ya, yaitu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ingat yang ayat yang selalu kita baca ya. Jadi kalau kita baca Biba atau Al-Barzanji atau Simbudurur itu di situ ada ayat yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau ayat yang terakhir. Yang artinya adalah laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semuanya, yaitu seorang utusan Allah, Rasul itu seorang utusan Allah, min anfusikum, dari diri kalian. Jadi artinya Rasulullah itu adalah manusia biasa seperti kita, dari diri kalian, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari golongan bangsa jin ya, tapi adalah min anfusikum, sama seperti kita manusia biasa. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, bagaimana sifatnya Rasulullah? Di sini akan kita lihat bagaimana sifat mulianya Rasulullah. Itu yang pertama adalah di situ dikatakan azizun 'alaihi ma anittum. Rasul atau kita sekarang mungkin kita katakan seorang pemimpin gitu ya. Kalau seorang pemimpin sebagaimana Rasul itu punya sifat ini. Yang pertama adalah azizun 'alaihi ma anittum. Jadi Rasul itu memiliki rasa, yaitu merasa berat di saat umatnya, anitum itu artinya adalah kalian semuanya para sahabat, di saat para sahabat itu merasakan susah repotnya dalam menjalankan syariat Islam di muka bumi ini. Jadi beratnya Rasulullah dan para sahabat saat itu, utamanya adalah umatnya Rasulullah ini, menjalankan syariat Islam itu berat sekali. Kalau dalam sejarah periode Mekah itu kan banyak intimidasi, ya, banyak istilahnya penyiksaan yang dilakukan oleh Quraisy kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi Rasul punya sifat seperti itu. Jadi merasakan berat susahnya yang dipimpin gitu kan. Jadi berat susahnya para sahabat saat itu dalam menjalankan syariat agama, ya bahkan taruhannya sampai nyawa istilahnya begitu ya. Itu Nabi Muhammad merasakan. Dan itu menurut saya kalau kita tarik zaman sekarang itu kalau mau jadi pemimpin itu menurut saya ya ini harus dimiliki. Apa itu? Pemimpin itu harus punya rasa empati terhadap yang dipimpin kan gitu ya. Seorang pemimpin harus ngerti tentang kebutuhan yang dipimpin kan gitu. Sama Rasulullah itu punya sifat yang luar biasa yaitu azizun 'alaihi ma anittum, ya, merasakan berat di saat kalian semuanya wahai umatku itu melakukan suatu amalan yang berat terutama dalam menjalankan syariat agama Islam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah menegaskan Rasul adalah harisun 'alaikum. Harisun itu artinya adalah berkeinginan yang sangat begitu ya kepada kita semuanya umatnya ini adalah supaya kembali menuju surganya Allah Ta'ala. Supaya umatnya Rasulullah itu adalah umat yang baik sehingga masuk surga semuanya. Itu keinginan Rasulullah. Nah sama kalau kita mencontoh sebagai seorang pemimpin zaman sekarang itu pun harusnya begitu. Harus mengendaki bagaimana rakyat semuanya itu yang dipimpinnya itu adalah kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan kembali? Karena asal muasalnya manusia, kakek nenek moyang kita ini dulu zaman Nabi Adam dan Ibu Hawa sebelum turun bumi adalah tinggalnya di mana? Di surga ya. Sehingga Rasul itu berkeinginan untuk mengembalikan manusia akhir zaman ini bagaimana kembali nanti di akhirat ke surganya Allah taala. Kembali ke kampung halaman kakek nenek moyang kita Nabi Adam dan Ibu Hawa pada saat itu. Nah itulah sifat Rasul yang kedua, harisun 'alaikum, punya keinginan keras bagaimana supaya kita semuanya ini adalah bisa masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu sifat Rasul adalah bil mu'minina ra'ufur rahim, yaitu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu senantiasa Rasulullah itu mempunyai sifat yang santun, kasih sayang, ya penuh dengan istilahnya cinta kasih, itulah Rasulullah. Jadi cinta kasih kepada orang-orang yang beriman, orang yang sudah meyakini Rasulullah sebagai
utusan Allah di muka bumi ini, dan itulah sifat yang Allah katakan dalam surat At-Taubah, yang mana menceritakan tentang sifat baik yang dimiliki oleh baginda Rasul. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ayat tersebut ditutup dengan kalimat fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Fa in tawallau, maka jikalau mereka itu kok berpaling dari engkau ya Muhammad gitu ya. Jadi kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy atau masyarakat pada saat itu manusia kok tidak mau ikut ajarannya Nabi Muhammad, berpaling istilahnya, maka katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup bagi Allah ya, bagi diriku yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya cukup hanya Allah inilah yang menjadi istilahnya motivasi atau pelindung bagi Rasulullah SAW, yang mana la ilaha illahu, Allah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah ya. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Allah adalah Rob atau pemelihara Tuhan dari semesta apa arsy yang agung, yaitu singgasana yang mulia yang agung. Hal inilah selesainya rahmatullah, maka dua ayat ini senantiasa kalau di pondok itu dipakai untuk wirid ya, untuk baca rutin setiap hari, yaitu supaya tetap sebagaimana yang dimiliki sebagai sifat yang baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat yang harisun alaikum bil mukminin. Ya, sifat yang pertama tadi adalah sifat apa itu fa in apa walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi manitum. Jadi sifat yang pertama adalah azizun 'alaihi manitum, mempunyai rasa empati, yaitu merasakan beban susahnya umatnya itu Rasulullah pun merasakan. Yang kedua adalah harisun 'alaikum, berkeinginan betul umatnya itu untuk masuk surganya Allah taala. Kemudian yang terakhir adalah alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim, yaitu kepada orang beriman itu Rasulullah mempunyai sifat penyantun lagi, penyayang gitu ya. Baik, oleh karena itu selesainya rahimahullah, sampai mulianya Rasulullah itu Allah pun memberikan apa istilahnya penegasan bahwa suri tauladan yang mulia yang agung itu baginda Rasul. Ya, kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab ini sudah kita kasih itu kelihatannya tahun lalu, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah ya, yaitu suri teladan yang mulia yang agung. Kepada siapa atau istrinya siapa yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan, yaitu liman kana yarjullah, bagi orang yang senantiasa mengharap ridha-Nya Allah. Yang kedua adalah wal yaumil akhir, orang yang percaya kepada hari akhirat. Dan yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsiran, orang yang selalu berzikir setiap saat pagi dan sore ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebagai awal mukadimah tentang bagaimana kita mengenang mengingat kembali bagaimana Rasulullah yang kita ikuti ajarannya, yang kita tiru akhlak kemuliaannya ya, yang kemudian kita ikuti tutur kata petuahnya, dan kemudian nanti semoga kita bersama-sama dengan banyak baca selawat dan mengikuti ajarannya nanti diakui menjadi umat beliau. Amin Allahumma amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka surat Al-Fil ini adalah mengingatkan kembali peristiwa di saat awal mula kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi ada dua peristiwa penting yang saat itu terjadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa yang pertama adalah yaitu padamnya api abadi, yang ini sudah saya sampaikan di Maulid Nabi tahun yang lalu ya, saya ngisi katanya. Jadi artinya adalah api abadi yang selama ini, selama itu, saat itu Rasulullah sebelum lahir ya, itu senantiasa nggak pernah padam, di mana berada di Persia atau sekarang namanya Iran ya. Itu ada api abadi, yang mana api abadi ini kemudian dimuliakan bahkan sampai disembah, karena memang tidak sebagaimana umumnya yang namanya kobaran api itu kan mesti suatu saat akan padam, tapi ini enggak. Jadi nyala api ini selalu hidup terus begitu ya, saat itu di Persia. Nah, sampai akhirnya pun diagungkan, bahkan dimuliakan, bahkan disembah gitu ya oleh orang-orang Persia pada saat itu. Nah, kalau kita lihat api abadi yang sekarang ada itu di mana Pak? Yang sampai sekarang masih ada, namanya di mana? Merapen itu Pak. Jadi di Merapen itu adalah dikenal dengan api abadi, dan saya menyaksikan sendiri Pak. Jadi api abadi yang dari Merapen itu memang betul-betul simbol sebagaimana di dalam ayat Al-Quran bahwa neraka itu
ketika dimasukkan di dalam neraka ada manusia masuk gitu ya, maka apinya pun menyala-nyala. Yang kedua, ketika ada batu dilemparkan ke api neraka itu pun tambah menyala-nyala. Artinya apa? Bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu, kan itu ya dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, ternyata Pak, saya coba ketika saya dekat dengan api merapen itu abadi itu, ya, di situ ketika saya lempari batu, betul-betul tambah menyala, Pak. Jadi api abadi itu memang antik ya. Jadi kalau kapan jenengan bisa bersinggah itu seperti itu. Dan memang saya lihat daerah sekitar sana, Pak, terutama karena itu kalau ke timur sedikit kan kelahiran saya, jadi ngerti saya. Saya kemarin bincang-bincang dengan orang yang ahli ngebur itu, artinya tukang sumur bor itu ya. Kemudian saya tanya, daerah mana saja Mas sekitar sini kalau jenengan ngebur kemudian keluarnya apa? Api. Ya, dia katakan, Pak, sekitar sini Pak, dari Godong ini sampai ke mana? Purwodadi. Coba saya ngebur itu, ya, ternyata sampai kedalaman 60 sampai 70 itu 80 itu yang keluar itu adalah berupa apa? Semburan asap tadi itu ya, itu api. Dan itu bahaya sebenarnya. Ya, jadi ada titik-titik tertentu tukang burnya itu ngerti, Pak. Itu memang ketika itu memang keluar apa? Semacam apa? Uap ya, semacam api gitu ya. Nah, jadi itu ngerti enggak? Sampai ke timur terus, sampai ke Cepu daerah itu. Nah, itu istilahnya sampai ada. Dan itu orang yang libur apa itu ngerti itu titik mana yang biasanya ditemui yang namanya semburan api itu. Baik, Bapak yang saya hormati, apa api abadi pada saat di Persia itu padam ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi tanda, Pak. Menjadi tanda bahwa kesyirikan penyembahan kepada selain Allah akan sirna, akan tumbang, akan hilang, yaitu setelah ajaran tauhid datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua yaitu peristiwa di mana saat keinginan daripada seorang gubernur atau raja yang dikenal dengan raja siapa? Abrohah, Pak ya. Itu ingin menghancurkan Ka'bah. Yang menjadi pertanyaannya adalah latar belakang kenapa Raja Abrohah kok kepingin menghancurkan apa? Ka'bah. Sebenarnya keinginan Raja Abrohah yang tertulis dalam catatan sejarah itu Raja Abrohah itu iri, Pak. Melihat orang-orang Mekah itu sangat mengagungkan yang namanya Ka'bah ini. Jadi yang namanya Ka'bah Al-Mukarramah itu, Pak, itu sejak Nabi Muhammad belum lahir itu adalah tempat yang diagungkan, dimuliakan oleh masyarakat sekitarnya, tidak hanya Mekah toh ya, sampai ke negeri Syam ya, Hijaz itu sekitarnya itu senantiasa memuliakan dan mengagungkan Ka'bah ini. Ya, karena memang sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian keturunannya Nabi Ismail dan seterusnya ke bawah, itu memang membuat Ka'bah ini adalah memang dari sentral tempat peribadatan manusia pada saat itu. Nah, karena orang Mekah itu saking memuliakannya Ka'bah, itu sudah menjadi tradisi kakek nenek moyang mereka di saat akan bepergian keluar dari Mekah, itu tawaf dulu, Pak. Nah, itu ya. Ketika akan memasuki kota Mekah itu pun juga apa? Tawaf dulu. Makanya dalam haji ada istilah tawaf wada dan tawaf apa? Kudum ya. Tawaf kudum itu tawaf ketika datang memasuki kota Mekah, kemudian tawaf wada itu tawaf ketika meninggalkan kota Mekah Mukarramah. Nah, itu tradisi itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad lahir. Makanya Ka'bah itu dimuliakan oleh mereka pada orang-orang sekitar Ka'bah itu, dan itu membuat iri daripada Raja Abrohah. Maka Raja Abrohah pun kemudian berkeinginan, Pak. Berkeinginan untuk membuat sebuah bangunan peribadatan, karena Abrohah ini saat itu masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam ya, artinya tapi sudah mulai penyelewengan ya, ikut kerajaan Romawi kan saat itu ya. Jadi di saat Rasulullah lahir itu kan ada kedua kerajaan adidaya, adikuasa, yaitu namanya kerajaan Romawi di wilayah apa? Barat, dan kerajaan Persia di wilayah timur. Jadi kota Mekah, kemudian baratnya itu dikuasai oleh Romawi, yang kerajaan Romawi yang besar itu, kemudian Persia di sebelah timurnya. Makanya saya teringat ketika dulu ada istilah blok barat dan blok apa? Timur. Indonesia itu ada di tengah-tengah itu ya. Blok barat diwakili oleh siapa? Amerika dan Eropa. Kemudian blok timur Uni Soviet atau Rusia gitu ya. Saya bayangkan dulu zaman Rasulullah juga begitu. Jadi kota Mekah ini
adalah di tengah-tengah kekuasaan sangat besar yaitu Romawi, kemudian sangat besar di sebelah timur yaitu apa? Persia. Dan Romawi Persia itu, Pak, dalam catatan sejarah itu selalu apa? Berperang, Pak. Nah, cuma ketika terjadi peperangan, kaum muslimin itu menurut riwayat kalau yang menang mana kira-kira senang? Sebenarnya Romawi, Pak. Jadi Romawi itu kalau perang menang, itu kaum muslimin ikut senang. Kenapa ikut senang? Karena Romawi, walaupun mungkin banyak ada beberapa penyelewengan ya, tapi secara syariat masih mengikuti kitab apa? Injil yang dibawa oleh Nabi siapa? Isa alaihissalam. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu senang itu kalau peperangan mereka ini, kemudian Romawi menangan gitu. Nah, khusus untuk Abrah ini memang mempunyai keinginan saat itu, apa istilahnya iri atau istilahnya bagaimana akan mengalihkan itu supaya orang Mekah sekitarnya itu tidak menghormati Ka'bah lagi. Maka kemudian membuat sebuah bangunan ibadah, Pak, atau istilahnya kalau sekarang gereja ya. Yaitu yang disebut dengan Kulaisah itu. Itu bangunan yang apa namanya? Megah sekali, ya dibangun untuk tempat ibadahnya mereka dan mengumumkan supaya orang Mekah ini bagaimana mengalihkan dan mengagungkan bangunan itu. Tidak bangunan Ka'bah lagi yang kelihatan bangunan kuno istilahnya ya, dibangun oleh Raja Abrah yaitu bangunan yang megah, sebuah tempat peribadatan itu. Tapi bahasa yang saya hormati, saat itu ternyata orang Mekah nggak mau, Pak. Bahkan ada suku namanya suku Kinanah, yaitu ada seorang pemuda yang berani, mohon maaf ya, berani masuk di tempat peribadatan namanya Kulaisah tadi itu untuk membuang kotoran, mohon maaf ya, di tempat bangunan itu. Nah, setelah itu baru dilaporkan kepada Raja Abraha ya bahwa ternyata tempat peribadatan itu sebagai penghinaan ya, yaitu dibuat apa buangan kotoran daripada orang-orang Mekah. Nah, ya lihat padahal itu yang melakukan hanya satu orang suku Kinanah tadi itu. Nah, ini menjadi salah satu penyulut emosinya Raja Abraha untuk bagaimana membawa bala tentaranya yaitu ingin menghancurkan Ka'bah. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua kalau dalam catatan sejarah sebenarnya ingin menguasai, Pak. Menguasai sentral perjalanan dagang. Jadi yang namanya Rasulullah saat itu sebelum lahir, suku Quraisy ini kan sudah melakukan satu kebiasaan bisnis dagang, Pak ya. Yang bisnisnya itu antar kota, bahkan mungkin kalau sekarang ya antar negara gitu ya. Yaitu terangkum di dalam surat apa? Al-Quraisy ya. Li ila fi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i wasayif. Sangat menjadi kebiasaan orang-orang suku Quraisy itu selalu melakukan satu perjalanan, yaitu perjalanannya adalah di musim syita ya, kemudian wasayif, musim dingin dan musim panas. Itu di jalur dagang ya melewati kota Mekah, jadi sentral, Pak. Ya untuk menuju ke negeri Syam ya, kemudian ke Iran ya, ke Persia, itu memang melewati kota Mekah itu. Jadi menjadi sentral. Nah, ini kebetulan Raja Abrah belum menguasai daerah itu. Jadi berkeinginan bagaimana menguasai daerah sentral wilayah bisnis kalau sekarang gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itu yang tertulis dalam catatan sejarah. Tapi kemudian motivasi itu pun jadi semangat sekali, terutama adalah emosi sekali ketika tempat peribadatannya dikasih kotoran oleh orang suku Kinanah ini. Dan kemudian dimusyawarahkan dalam sebuah apa namanya? Musyawarah di kerajaannya Raja Abrah. Nah, yang intinya adalah disepakati ya untuk membawa beberapa pasukan yang sebagian di antara pasukan tadi adalah membawa gajah gitu ya pasukannya, dan termasuk Raja Abrah sendiri, Pak, itu menaiki gajah yang paling besar yang bagus gitu ya untuk bersama-sama memimpin langsung menghancurkan apa Ka'bah, sehingga disepakati hari itu pula berbondong-bondong Raja Abrah dan bala tentaranya menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Ketika perjalanan menuju ke Mekah, Pak, itu ada daerah-daerah tertentu itu mulai mencoba untuk menahan, artinya berani berperang dengan Raja Abrah, tapi nggak ada apa-apanya, Pak. Tetap kalah semuanya itu. Jadi orang-orang yang di sekitar Mekah itu ya semuanya terkalahkan, sampai akhirnya pun ada dua itu sebenarnya yang sampai mau terjadi perangan itu, dua kelompok yang akan melawan Raja Abrah, tapi semuanya dikalahkan oleh Raja Abrah, nggak ada apa-apanya. Kemudian sampailah menuju ke kota Mekah. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masuk kota Mekah ya, Raja Abrah itu melakukan apa peristirahatan sekaligus apa ya intimidasi supaya takut orang-orang Ka'bah itu, orang-orang Mekah itu. Yaitu apa? Singgah di luar kota Mekah dulu, membuat tenda dan di situ beristirahat semuanya itu yang namanya pasukan gajah. Saat itulah melakukan penjarahan, Pak. Jadi
penduduk Mekah ini harta yang dimilikinya itu dijarah ya oleh Raja Abraham. Termasuk yang dijarah itu milik apa namanya? Ontanya kakeknya Rasulullah. Siapa kakeknya Rasulullah? Kakeknya Rasulullah adalah Abdul Muthalib. Ya, punya onta, Pak. Jumlahnya 200 ekor onta. Jadi dalam catatan sejarah, kakek Abdul Muthalib ini kan bangsawan ya, kaya raya ya, punya 200 ekor onta, Pak. Disita oleh Raja Abraham. 200 ekor onta itu kalau kita lihat satu onta misalnya sekarang 30 ya misalnya itu ya. 30 juta maksud saya. Kalau sapi kita kan kemarin berapa itu? 25, 20-an ya. Kalau unta misalnya 30 lah. 30 kali 100 saja berapa miliar, Pak? 3 miliar, Pak ya. 3 miliar. Kalau 200 ekor unta berarti berapa? 6 miliar. Nah, itu harta kekayaan siapa? Pada Abdul Muthalib menjadi kepala suku daripada suku Quraisy ini. Baik, jadi Abdul Muthalib ini memang betul-betul wajahnya pun tampan, Pak, rupawan, cakep, gantengnya luar biasa nih Abdul Muthalib ini. Baik, saya akan menceritakan tentang bagaimana di saat semua barang-barang miliknya orang Mekah ini dijarah oleh Raja Abra dan bala tentaranya. Salah satu yang dijarah adalah milik harta kekayaannya Abdul Muthalib, yaitu 200 ekor unta. Maka kemudian Raja Abra meminta kepada salah satu prajuritnya untuk apa namanya ketemu dengan pemimpin Mekah. Dan pemimpin Mekah itu ya kakek Abdul Muthalib ini. Maka disepakatilah betul kakek Abdul Muthalib akan datang menuju ke tempat tenda peristirahatan daripada Raja Abraham. Nah, saat itu ternyata Bapak, Saudara sekalian, Ibu yang saya hormati, Raja Abdul Muthalib pun datang, Pak, menuju ke Raja Abraham ini di tempat peristirahatan di tendanya itu. Tapi ingat, karena ini adalah pemimpin kota Mekah saat itu, maka Raja Abraham pun menghormati, Pak. Bukti menghormatinya apa? Ia menjamu, ya, menyiapkan betul bagaimana kehadiran daripada Abdul Muthalib menuju ke tempat peristirahatan tendanya Raja Abraham. Begitu tampan dan rupawan Raja namanya Abdul Muthalib ini, ya, dengan pakaiannya begitu indah begitu masuk ke tendanya Raja Abraham. Ya, kemudian disampaikan Raja Abraham kepada Muthalib, wahai Abdul Muthalib, engkau adalah penguasa daripada Mekah ini, kedatangan kami bersama dengan bala tentara yang ada ini niatnya adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Saat itu terekam dalam catatan sejarah bagaimana itu jawaban daripada Raja apa namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengatakan, wahai Raja Abraham, saya datang ke sini bukan berarti ingin menghentikan apa yang niat engkau, tapi ketahuilah, aku ini adalah pemilik onta. Ya, kedatanganku ke sini adalah meminta ontaku yang engkau jarah kemarin. Jumlahnya berapa? 200 ekor onta. Raja Abraham kan mikir, ini gimana? Seorang pemimpin kok istilahnya malah meminta yang dimilikinya. Ya, bukan menghentikan supaya saya tidak menghancurkan Ka'bah. Jawaban daripada Muthalib adalah, wahai Abraham, aku ini adalah pemilik unta. Sedangkan Ka'bah itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku bisa menjaga milik saya itu berupa unta, tapi kalau namanya Ka'bah itu yang memiliki adalah Tuhan semesta alam, bukan aku. Nah, ini ajaran tauhid, Pak ya. Abdul Muthalib ini tetap berajaran apa? Tauhid. Dia mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku ini pemilik unta, tapi kalau Ka'bah yang memiliki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang nguruskan, begitu bahasa mudahnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tertulis dalam sejarah, Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun ditulis kalimat ini. Jadi artinya adalah aku adalah pemilik unta, sedangkan Ka'bah yang memiliki adalah Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak, Saudara yang saya hormati, maka Raja Abraham pun memberikan 200 unta-untanya Abdul Muthalib, ya. Kemudian Abdul Muthalib kembali lagi ke Ka'bah, ya, ke Mekah, ya, untuk mengumumkan kepada kaumnya. Apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib kepada kaumnya, yaitu, wahai kaumku, kita sepakat saja tidak bisa berperang melawan apa? Abraham, karena Abraham mempunyai kekuasaan atau mempunyai apa namanya tentara yang begitu besar, yang begitu kuat, yang kita nggak bisa, nggak punya. Ya, oleh karena itu, ini ketika Raja Abraham masuk di kota Mekah ini, silahkan kalian semuanya penduduk Mekah, yaitu berpencar, lari, atau istilahnya menjauh dari apa? Ka'bah ini, menjauh dari kota Mekah. Jadi mereka pun kemudian lari, Pak, di pegunungan, ya, menjauh dari kota Mekah. Jadi betul-betul dikosongkan itu kota Mekah itu. Ya, karena istilahnya secara hitung-hitungan itu tidak mampu untuk menghalau atau istilahnya menghentikan pasukan gajah Raja Abraham dan bala tentaranya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, dari situlah maka Raja Abraham pun niatnya dilanjutkan
peristirahatannya pun selesai, kemudian berbondong-bondong untuk memasuki kota Makkah dan sampailah mendekat Ka'bah Al-Mukarramah. Atas izin Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata saat itu ketika mau mendekat Ka'bah, gajahnya Pak, itu enggak mau Pak untuk mendekat Ka'bah Pak, inginnya balik lagi kemana? Ke ini, ke Yaman ya, kembali ke tempat kerajaannya Raja Abra Onto Pak ya, menunggu istilah hewan itu ya, namanya kehendak Allah Subhanahu wa taala Pak ya, itu enggak mau itu untuk menghancurkan Ka'bah gitu Pak ya. Nah, di saat itulah maka Allah turunkan Pak, yaitu pasukan yang namanya dikenal dengan Toiron apa? Ababil. Toiron itu artinya dari kata toro ya tiru, toiron itu ada sesuatu yang terbang. Itu artinya di situ burung. Ya, yang mana burung ababil ini kalau saya lihat dalam catatan sejarah yaitu membawa tiga batu yang panas ya. Tiga itu yang satu dicengkeram di kaki kanannya, kaki kirinya dan yang satu di paruh di mulutnya itu Pak ya. Nah, itu yang dipakai senjata itu aja tiga itu. Ya. Padahal burung ababilnya itu apa? Berbondong-bondong banyak sekali. Maka sini dikatakan ababil itu artinya adalah suatu makhluk yang namanya burung yang berbondong-bondong. Baik, mari kita baca bahasa yang saya hormati. Ayat ini kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlim. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. Baik, artinya alam taro, tidaklah engkau melihat ya Muhammad. Jadi taro itu kembalinya kepada Rasulullah. Tidaklah engkau melihat ya Rasulullah wahai Nabi, kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah memperlakukan bi ashabil fil, yaitu terhadap pasukan gajah. Jadi Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah Ta'ala pada ayat ini, yaitu Allah memperlakukan kepada pasukan gajah. Yang mana pasukan gajah adalah alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, engkau perhatikan ya Muhammad, ya, bahwa yang namanya apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidahum yaitu tipu muslihat mereka fitatli dalam keadaan yang sia-sia. Tipu muslihat daripada pasukan gajah itu apa? Ya ingin menghancurkan Ka'bah itu. Makanya di dalam ayat ini tafsirnya adalah alam ta'lam ayyuhar rasul, tidaklah engkau tahu ya Muhammad ya Rasul, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu memperlakukan ashabul fil yaitu pasukan gajah. Namanya Abrahatul Habasyi wa jaisi alladzina aradu tadmiril Ka'bah Al-Mubarakah, yaitu raja namanya Raja Abraha berbangsa Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang apa namanya? Habasyah sekarang apa namanya? Ethiopia. Jadi negeri Ethiopia Pak, kalau dulu dalam sejarah itu disebut dengan apa? Habasyah. Dan Raja Abraha ini termasuk istilahnya berbangsa Habasyi, Habasyah. Ya, berkulit hitam berarti ya, Habasyah ya. Wa jaisihi dan tentaranya alladzina aradu yang mana menginginkan untuk tadmiril Ka'bah, yaitu ingin menghancurkan Ka'bah Al-Mubarakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan keberkahan dari Allah Taala. Jadi artinya ashabul fil itu adalah Abraha dan bala tentaranya. Ya, jadi bagaimana Allah memperlakukan yaitu bagaimana kepada pasukan gajah ya yang saat itu ingin menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al ma dabbarahu min syarifi ibtali wa tadyi wa tadyi. Jadi tidaklah engkau ketahui ya Muhammad bagaimana mereka itu berkeinginan dengan tipu muslihatnya ingin menghancurkan atau ingin menghilangkan, meluluh lantakkan ya, meratakan yang namanya Ka'bah Al-Mukarramah. Tapi saat itu Allah kirimkan yaitu wa arsala alaihim, Allah mengutus untuk mereka semuanya itu adalah toiron ababil, yaitu burung ababil. Nah, ababil itu artinya sebenarnya adalah toiron fi jama'atin mutatabi'atin. Jadi yang maksud dengan toiron ababil itu artinya adalah sekelompok burung, Pak. Fi jama'ah, dalam keadaan berjamaah, banyak sekali gitu ya, berbondong-bondong. Mutatabi'ah itu beriring-iringan terus. Ya, istilahnya berbondong, jadi beriringan, berbondong.
Nah, apa itu mereka tugasnya? Tukzifuhum bihijaratin min tinin mutajhadirin. Jadi melempar, ya, dari Tayran Ababil tadi adalah melempar, ya, kepada mereka, yaitu tentara Abraha tadi, bihijaratin min tin, yaitu dengan batu, yang mana batu itu dari min tinin mutajhadirin. Dari tanah yang sudah mulai mengeras, ya, kemudian di situ adalah apa panas sekali. Nah, itu jadi yang namanya burung walaupun kecil-kecil, kalau jumlahnya ribuan bahkan jutaan, Pak, dan itu semuanya membawa apa tadi kerikil kecil-kecil tadi itu, wah, itu membuat apa namanya istilahnya hancurnya tentara gajah saat itu. Makanya ada yang meriwayatkan, ya, saat itu kerikil kecil itu adalah merupakan simbol dari apa pengambilan dari batu kerikil neraka, Pak, ya. Karena menurut logika kan tidak masuk akal, burung kemudian memegang apa, mencengkeram batu kecil gitu kan, otomatis kan kepanasan itu harusnya. Tapi atas izin Allah kan tidak gitu loh ya. Kemudian baru dilemparkan ke pasukan tentara gajah ini. Ya, jadi wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul gitu ya. Faja'alahum bihi muhtimina ka'awrakiz zar'i al-yabisa allati akalatha al-bahaim tsumma ramat biha. Jadi Allah jadikan mereka tentara gajah ini itu adalah ka'asfim makul, bagaikan daun, Pak, daun yang sudah kering itu, Pak. Kemudian makul yang dimakan ulat, Pak, bukan ular. Ulat itu apa, Pak? Ular bahasa Jawa nih, Pak, ya, ular. Jadi daun, kita lihat daun yang kemudian dipakan ular itu kan, nah itu lubang-lubang itu. Artinya apa? Ketika kerikil kecil yang dibawa oleh Tayran Ababil itu dijatuhkan dari langit, ya, dari atas, kemudian sampai mengena tubuhnya pasukan tentara gajah tadi, maka kemudian tubuhnya itu hancur, yaitu hancurnya itu bagaikan apa tadi, Pak? Daun, ya, yang dimakan apa? Ulat, lubang-lubang itu, Pak. Termasuk Abraha, Pak. Abraha itu kemudian kan lari tunggang-langgang itu, menjauh dari Ka'bah. Ya, tapi kemudian kena juga itu atas takdirnya Allah Ta'ala, ya, yaitu kena lemparan batu kecil yang dilakukan oleh yang namanya Tayran Ababil, ya. Bapak, sekalian Ibu yang saya hormati, dari ini menjadi pengingat kepada Rasulullah bahwa dulu saat engkau lahir, seolah-olah mengatakan begitu, ya, itu tentara gajah menghancurkan Ka'bah tapi tidak diridhoi, tidak diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peristiwa itu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fil, sehingga oleh sebagian ahli tafsir dikatakan ada 5 hikmah, ya, Pak, ya, tentang apa yang ada dalam surat Al-Fil ini. Kalau di dalam catatan itu saya tulis bahwa yang pertama adalah mengingatkan penduduk Mekah atas kemurahan Allah atas mereka, di mana Allah menghalangi tipu daya musuh-musuh mereka dan menghalanginya dari merusak namanya Baitul Haram atau Ka'bah Al-Mukarramah. Ini yang pertama. Jadi saat itu ayat ini mengingatkan penduduk Mekah, ya, supaya sebenarnya beriman kepada Rasulullah, ya, bahwa saat itu adalah kejadian yang memang betul-betul di luar nalar manusia, tapi Allah melindungi yang namanya Ka'bah, tempat di mana disucikan oleh mereka semuanya. Ya, jadi saat itu menjadi bukti bahwa musuh-musuh Allah Ta'ala, ya, itu bisa dihancurkan hanya oleh yang namanya burung Ababil. Yang kedua, menjelaskan bahwa Ka'bah atau Baitullah itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Jadi barang siapa mengendaki keburukan padanya, maka Allah akan membinasakannya. Nah, itu, Pak, ya. Jadi ternyata Ka'bah itu di sisi Allah Ta'ala adalah punya kedudukan yang tinggi. Sehingga kalau seandainya ada yang ingin menghancurkan, maka Allah tidak ridho, Allah tidak rela, ya. Kemudian Allah akan membinasakan mereka, itu, Pak, ya. Jadi yang namanya Ka'bah itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu kabar gembira untuk Nabi Muhammad SAW bahwa Allah telah menjamin untuk melindunginya dan menolongnya dari musuh-musuhnya, seperti halnya Allah menolong penduduk Mekah dari Abraha dan bala tentaranya. Jadi surat Al-Fil ini menjadi penanda, menjadi pertanda bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pun akan dilindungi oleh Allah Ta'ala saat menyebarkan syiar Islam, ya, di muka bumi ini, yaitu sebagaimana dulu Ka'bah dilindungi Allah, yaitu dari hancurnya atau kehancuran yang akan dilakukan oleh Raja Abraha, tapi kemudian digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengutus yaitu pasukan yang namanya burung Ababil. Ini memantapkan, ya, meyakini kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang keempat, memantapkan orang beriman atas perkara yang benar supaya keimanan mereka bertambah. Jadi dengan adanya surat Al-Fil ini, saat itu memantapkan keimanan para sahabat pada saat itu, yaitu bahwa sesuatu yang benar itu akan mendapatkan pertolongan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir menjelaskan bahwa Allah adalah Maha memenangi segala sesuatu. Artinya adalah Maha kuasa terhadap segala sesuatu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati, surat Al-Fil ini menjadi penanda lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita lantunkan peringatannya itu dengan Maulidur Rasul setiap bulan apa? Rabiul Awal. Cara istilah Jawa ini namanya bulan apa? Mulud ya Pak ya. Setelah mulud namanya bakto mulud itu ya. Jadi bahasa Jawa itu kita malah lebih familiar, lebih kenal. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, saya kira sampai di sini apa yang telah saya sampaikan dalam surat Al-Fil ini yang jelas insya Allah akan meningkatkan iman dan takwa kita atas peristiwa ini. Ya semoga kita bisa memahaminya dan mendapatkan keberkahan ya dengan baca ayat surat Al-Fil tadi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.